Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gokil sih. Ngerasa gue udah lama banget nggak bikin konten, parah banget ya. Ya Allah. Jadi sekarang rumah gue itu kan lagi direnov. Ini juga baru nih. Ini baru nih. Jadi kemarin itu nggak ada nih di sini. Sekarang baru. Ini adalah tempat sepatu gue. Jadi di atas itu udah bukan tempat sepatu. Itu adalah kamar gue yang baru nanti sama. Ya. Bisa dibilang calon istri gue kali ya. Iya, jadi nanti kalau misal gue udah nikah, jadi gue gak perlu pusing-pusing. Karena kan kalau misal kamar yang gue sekarang tidur itu kayak terlalu kecil mungkin ya. Jadi gue bikin kamar yang gede di depan. Sama ini rumah habis direnov, atas segala macam. Dan di lantai tiganya juga itu ada rooftop, ada tubing, kayak jacuzzi. Nanti kita lihat ya, nanti bukan di konten ini, tapi nanti di konten yang emang khusus untuk preview rumah kalau udah selesai renov. Ini belum kelar, insya Allah pertengahan bulan depan semuanya udah kelar. Jadi kalian harus sabar, kalian harus tunggu. Tapi sekarang hari ini gue ingin memperkenalkan sesuatu yang ini tuh bikin gue nyaman banget. Setiap hari gue tuh butuh dia. Gue sangat berterima kasih sama dia. Kalau misal di pagi hari kayak dia udah membuat gua nyaman, dia udah buat gua terlelap, dia udah buat gua seneng, dia udah buat gua jatuh cinta. Kalian penasaran gak apa? Yuk ikut gua, kita ke atas ya. Tapi ini sepatu-sepatu gua nih. Ini banyak yang baru sih. Tuh. Nih baru nih. Ini dikasih tahu sama ayam. Ini dikasih sama ayam. Sengaja gua miring-miringin biar kelihatan. Ini tempat-tempat loko nih tuh. Loko mana? Loko? Loko? Oh ini dia. Ah ini situ. Ini loko ini suka di toilet. Toilet tuh. Tuh lihat guys kucingnya. Gua, anak gua udah gede banget tuh. Aku udah gede banget sekarang. Lo kan gak mau jumpa Syakil? Ayo kita ketemu Syakil. Dia pegang-pegang, dia berusaha megang. Tuh udah ditutup guys. Loko! Syakil! Guys ada Syakil. Tuh sama Loko. Ini digigit. Digigit. Bobo ya dari tadi bobo ya. Terakhir tadi bobo di sini, Cah. Iya. Iya. Bobo di sini dari tadi. Dia nyenyak enggak bobo di sini? Bangun tuh. Nyenyak. Wah. Tuh, kan guys, nih ya. Mukanya muka bantal ini. Aku pengen kenalin sama kalian. Si happy tuh. Kasur gua. Ini tuh pakai kasur dari Gudo. Tuh Gudo bacanya. Abang bobo di sini ya? Bacanya Gudo. Tuh Syakil aja. Empuk banget sih jatuh. Tuh enak banget. Syakil enak, kita tidur di sini. Kita tidur di kasur Gudo kan? Ya kan? Oh, tahu dia mau. Oh, dia mau miring-miring. Oh, dia mau langsung tidur karena kasurnya Gudo jadi enak. Oke. Okay. Tuh. Okay. Dah. Dah. Salto, mau salto enggak? Ini kuat tahu. Kasur itu nyaman. Ini tuh kasurnya benar-benar kayak nyaman banget guys. Terus kayak dia juga tebel, ada lapisannya lagi. Nih kasur Gudonya. Ini gue udah pakai sekitar ya hampir setahun dan kasur ini tuh kayak masih tetap enak kayak pertama kali gue beli. Enak kasurnya. Tuh, dia tuh tebel. Oh, okay, okay. Nih, ini tuh ada paketannya yang ada set tempat tidurnya lah pokoknya. Ini kalau misal kalian capek-capek nih, ini tutorial tidur ya kalau misal malam kalian capek-capek. Duh, capek banget habis dari mana-mana langsung. Diri aja. Abang juga. Ha. Cepat. Ha. Dia pengen kenyang tadi. Oh, dia juga. Gini. Tidur kita langsung tidur. Kasur enak atau cahaya? Tidur. Kasur enak banget. Dia malah bingung. Bobo lagi nak? Mau bobo lagi? Cah orang lagi tidur. Oh lagi tidur, oke lagi tidur. Bobo nak? Bau! Kasihan ya nomor. Karena kasurnya saking enaknya. Tuh, happy tidur. Dia. Happy? Happy pakai gudung, coba buka Cah. Happy mana sih? Coba buka. Iya, happy. Tuh. Tuh, enak banget kasurnya. Santai ya nak? Gimana? By the way, kamar yang aku yang lebih spesial, Cak. Oh, iya. Jadi, iya. Syakil mau kamar aku nggak? Ikut? Ikut nggak? Mau ikut? Kita lihat ya. Yang kamar gua. Ah, maaf banyak berantakan, kotor soalnya. Ini kita ke mana ya? Sudah dulu deh. Nih, ini kasur Gudo yang sangat spesial. Buka dulu. Ah, mau ngantuk
Kenapa kamu ngantuk terus? Kamu kenapa ngantuk terus? Kalau di rumah dia nggak gini kan? Cuman di rumah aku karena kasurnya enak. Nyaman ya, enak. Enak. Oh iya iya, langsung balik-balik. Udah. Langsung pengen balik nih. Langsung balik. Kenapa spesial, Cah? Lihat. Kenapa? Nih, Diamond Ring X Haris Friza. Bye. Kenapa aku coba lihat video, coba lihat. Budo. Enak banget kan, dan ini tuh tebel banget. Ini beneran tebel banget loh. Aku merasa loh tapi tebelnya memang. Ini tebel banget. Kayak dan tidur di sini tuh emang langsung yang coba, ah, ya kan? Enak. Enak banget kan? Lagi enak. Ini tuh spesial banget yang Budo ini. Mereka bisa custom sendiri kan. Kalau kalian ini bisa request, tapi ini belum termasuk harga kasur yang request nama apa segala macam. Karena kan itu bordir kan. Oh iya. Itu pasti ada add-on biaya tambahan. Dan ini semua tuh bantalnya dari Budo juga, Cak. Bantal-bantal aku, bantal guling, bantal kepala semuanya dari Budo. Bantalnya tuh tapi enak loh. Dia tebal tapi ini enggak kempes loh, udah lama banget. Iya, tapi ini enak gitu walaupun itu. Tuh. Lembut. Ini udah lama banget nih bantal. Motifnya juga bagus ya? Ini bantal gulingnya. Semuanya dari Budo. Aku seneng banget sumpah. Ini kamar baru aku sih, nanti bakal pakai Budo. Yes. Iya enggak, Syakil? Kamarnya Syakil mana, Papi? Hmm? Mana kamarnya Syakil? Kamar Syakil. Demi. Mana? Iya kena. Kamu. Iya kena. Tuh. Mana? Kamar barunya. Bantal gulingnya juga Budo. Ini beneran loh. Gue ya kalau tidur sini kayak langsung. Mana saya tidur sana. Dia bingung. Enak bobo. Kita bobo dulu sekil. Nah, senang. Lagi santai dia di kasurnya Budo. Ya kan? Iya. Kalian nih yang mau pesan bisa langsung tahu. Kalian mau pesan Budo, kalian bisa langsung cek di websitenya. Atau kalian bisa di adminnya, ini nanti gua kasih di sini. Atau kalian apa nih tangan aku? Atau kalian bisa cek juga di Instagramnya. Beneran deh, ini Budo harganya nggak mahal, tapi empuknya itu udah kayak di hotel. Beneran. Nah, nanti tanya sama Syakil. Hotel. Ya kan, Syakil? Ya kan? Bener nggak? Iya. Bener nggak? Oh, dia lagi santai. Dia lagi santai. Oke guys, jadi inilah hal-hal yang membuat gua nyaman di rumah. Hal-hal yang membuat gua tenang, tentram. So buat kalian nih, kalian yang buat nyari kasur, kalian yang pengen apa? Yang pengen di rumah tuh nyaman. Pulang kerja capek-capek, kalian perlu kan kasur yang empuk, yang enak dan harganya juga enggak terlalu mahal, tapi kalian bisa dapat kasur tuh se-worth it kayak kalian di hotel. Senyaman di hotel. Worth it banget ya. So, langsung ya beli kasurnya Budo. Nih, kalian bisa cek langsung di admin. Oke, okay. Bukan tangan aku nih, yakin. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah dulu. Dadah. Aku udah cocok jadi bapak gak sih? Jawab di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.